DVC, ada saudara Jepang, DVC Tandung Balong, terima baik, Abang Serono Tinggi, dan tentang dengan kerasnya wujud di malam hari ini, di poin nomor 24 saudara Teguh Edi Jamset, terima baik, bersiap di sana DVC, dan Johan kali ini nampaknya sekaligus lagi, ya, nomor 24 di malam hari ini, saudara Teguh Edi Jamset sudah dilakukan, nampaknya nyenggol saiti pindah bola. Di nomor 11 ada saudara Johan dari DVC Service, Abang Serono Tinggi bersiap tor, Abang Serono dan Maho pindah bola. Ada saudara L Ramadan servis sudah dilakukan. TVC terima dan bersiap di sana. Blok nampaknya kurang begitu rapat. Dua blok sekaligus tertembus di tangan saudara TVC. Di malam hari ini saudara Sakri sudah dilakukan dan Abang Serono membalas dengan kerasnya. Pucuk di malam hari ini pindah bola kembali tersaji. Untuk pemain nomor punggung 5 servis sudah dilakukan persiap tinggi dan kali ini akurasi umpan yang kurang begitu akurat dioptimalkan. Keras pucuk. Lagi-lagi satu poin tersaji 11-5. Terpaut 6 angka. Persiap di sana TBC langsungkan saja dan penempatan bola yang kurang begitu akurat tersaji 12-5 terpaut 7 angka di tangan pemain nomor punggung 5 saudara Reza. Sang setternya Abang Serono. TVC kembalikan bola angkat tinggi dan Abang Serono cukup pelan tapi pasti di kesempatan hari ini tentunya momentum kesempatan tidak dibenarkan sang wasit. Dua kali sentuhan di tangan saudara Wujud pindah bola di kesempatan hari ini untuk TVC. Abang Serono datang keras dan poin untuk TVC 6-12 terpaut separuh angka. Teman nomor punggung 10 di malam hari ini ada saudara bocil sang setternya dari TVC bersiap toran keluar dari arena pertandingan. Tentunya tes ball terjadi untuk TVC. Pindah bola untuk saudara Pucuk dari Abang Serono, terima baik dan TVC tor. Kali ini penempatan bola yang cukup akurat untuk nomor punggung 3 di malam hari saudara Harun Sarwis. Terima baik Abang Serono blok kerabat nampaknya. Lagi-lagi masih keluar dari arena pertandingan. Pindah bola Maningson nomor punggung 11 di malam hari Juki Edi ya, dari Abang Serono keras membalas kontan. Pindah bola kembali terjadi untuk nomor punggung 13 saudara Jepang. Timbang-timbang sebelum mudar Jepang. Terima baik dari Abang Serono tinggi bersiap blok kerabat. Poin 7-12 terpaut 5 angka di tangan saudara Jepang. Di malam hari ini Mancangkung gagah perkasa dari TVC. Lagi-lagi tidak dibenarkan teknik permainan oleh sang pengadil. 8 TVC servis sudah dilakukan Abang Serono Teguh Edi. Satu sentuhan pelan mengantarkan perpindahan bola untuk saudara Teguh Edi ya, dari Abang Serono Jams sudah dilakukan persiap tinggi dan TVC datang dengan kerasnya Sakri ya. Di malam hari benar-benar cabai rawitnya TVC. Ada saudara Johan servis terima baik Abang Serono tor. Satu poin tersaji 9-12 semakin mengejar gacek telu. Di malam hari ini ada Johan servis terima baik Abang Serono dan pucuk terblok dengan rapat merucut di tangan saudara Juki Edi. Satu poin tersaji 10-12. Di malam hari ini ada TVC saudara Johan servis ada Abang Serono terucut. Lagi-lagi masih mampu dikembalikan persiapan. Mau satu poin 11-12. Abang Serono mana dong suaranya. Semakin seru nampaknya pertandingan. Lagi-lagi mampu dikembalikan El Ramadan Jepang selamatkan bola. Ada Johan kembalikan bola begitu saja. Abang Serono tinggi dan masih mampu terkontrol tercover dengan baik dan pindah bola kembali tersaji untuk nomor punggung 6 saudara El Ramadan servis. Terima baik tinggi bersiap. Nampaknya satu setuan tidak dibenarkan. Poin 13-11 tertinggal 2 angka sementara di tangan saudara El Ramadan. Bersiap di sana TVC dan sekaligus set point untuk Abang Serono di malam hari di tangan saudara El Ramadan servis terima baik TVC tinggi. Lagi-lagi masih mampu tercontek angkat tinggi terwujud angkatan oleh siap di sana Johan sempurna pindah bola untuk nomor punggung 4 saudara Sakri bombernya dari TVC angkat di sana bersiap dan terwujud terblok dengan rapat masih mampu dikembalikan nampak semakin berhati-hati Johan. Sayang masih keluar dari arena pertandingan. Pindah bola sang toser set point yang kedua kalinya di untuk Abang Serono contek ke belakang dan sekaligus game point untuk Abang Serono di tangan saudara Teguh Edi kembali jam set
terima baik. Ada persiap TVC tinggi dan kali ini lagi-lagi ya, masih mampu dijangkau, kembalikan bola begitu saja. Ada persiap TVC back attack sempurna, terjangkau dengan baik dan El Ramadan ada jebak akan tinggi, berikan kepada siapa yang dituju. Ada muncul selamatkan bola dari TVC. Abang Serono dan Mahu Boy 3-0 antar bang 3 aja. Dua nomor punggung keempat saudara Teguh Edi, bombernya Abang Serono. Aduh, pindah bola di sementara kemarin ini untuk nomor punggung keempat saudara Sakri, bombernya dari TVC terwujud. Tes bola, pindah bola kembali tersaji untuk nomor punggung 11. Di malam hari ini ada saudara Juki Edi Sarovic, terima baik. Ada TVC datang dengan cepatnya, nampaknya belum mampu dikembalikan. Pindah bola kembali tersaji sampai subuh untuk sang setternya dari TVC, sudah dilakukan tinggi Abang Serono dan pecah telur 1-3, terbawa 2 angka di tangan saudara Bocil di malam hari. Servis terima baik, angka di sana blok rapat dan nampaknya kembali tersaji Boy 2-3, terbawa 1 angka di tangan saudara Bocil. Timbang timas mundur TVC, Abang Serono tinggi dan tor Abang Serono. Nampaknya akurasi blok yang kurang akurat disuguhkan pada nomor punggung 7 saudara Wiwit di malam hari. DWC bersiap di sana tinggi, lagi-lagi cukup akurat, mampu dikembalikan, angkat bola di sana, masih mampu menyeberang dan muncul lagi-lagi terblok dengan rapat. Bersiap dan Cihana langsung dorong begitu saja dan keputusan sang pengadil menyentuh jaring net, tentunya satu poin tersaji 4-2, terbawa 2 angka untuk para perpunggung 5. Di malam hari Reza Santoser membalas dengan cepatnya, pindah bola kembali tersaji untuk TVC. Tatung membalong Ponorogo Sarawis, satu sentuhan, dua sentuhan dan pucuk kali ini blok rapat, masih mampu dijangkau kembali bersiap teren. TVC teknik permainan yang kurang cermat, pindah bola kembali tersaji. Ada saudara pucuk bombernya kerayun, servis sudah dilakukan tinggi dan kali blok rapat sekaligus bola. Sementara kemarin untuk saudara Johan, timbang-timbang dari TVC, terima baik, angkat tinggi mengudara, lagi-lagi kali ini 4 kali sentuhan, poin 3-7, terbawa 4 angka. Ada TVC, Tatung Ambalong Ponorogo, servis, terima baik, angkat tinggi dan kembalikan bola begitu saja. Bersiap di sana dan lagi-lagi di tangan saudara Sakri, poin tersaji 4-7, terbawa 3 angka. Bersiap di sana, nampaknya lagi-lagi akurasi permainan yang kurang cermat, tersaji poin 5-7, maju kaca luruh. Bersiap di sana, ada Abang Serono kembalikan bola, satu sentuhan, dua sentuhan, tinggi dan lagi-lagi Sakri luar biasa 6-7. Di sepanjang hari ini nampak hadir ada Mas Jenggot, monggo Mas merapat di sumber suara di malam hari ini. Dan kali ini satu poin merapat 7. Si TWC Tandung Balong Ponorogo bersiap timbang-timbang, si Belit Putar sementara poin merapat 7 sama. Dan Abang Serono sayang nampaknya akurasi blok yang kurang cermat, pindah bola di tangan saudara Teguh Edi Jamsen. Sayang masih keluar dari arena pertandingan. Momentum kesempatan untuk nomor punggung 4 asang cabai rawitnya TWC saudara Sakri dan terwujud. Sayang nampaknya keluar dari arena pertandingan. 8-7, tertinggal 1 poin untuk Abang Serono. Tinggi bersiap dan Abang Serono lagi-lagi masih mampu dijangkau, kembalikan bola Jepang, angka di sana dan wujud, satu sentuhan pelan terbaca dengan baik, kembalikan bola masih kludak-kludik tinggi di udara dan sayang masih keluar dari arena pertandingan. Pindah bola tersaji untuk nomor punggung 11 di malam hari ini saudara Juki Edi Sarovic, terima baik, ada persiap dan kali sayang tes bola terjadi, pindah bola kembali tersaji untuk sang setternya dari TBC dari partner saudara Bocil Servis Abang Serono dan masuk pindah bola kembali untuk Abang Serono. Main nomor punggung 5 Santo Seranamun, setternya Abang Serono saudara Reza dan Johan, satu sentuhan pelan, 4 kali sentuhan, 8 sama merapat kembali skor untuk Abang Serono maupun dari TVC Tandung Balong. Terima baik, angkat tinggi menjulang dan cukup contek ke belakang, masih mampu dijangkau Johan dan kali ini keluar dari arena pertandingan. Momentum kesempatan untuk nomor punggung 7 ini malam hari saudara Wiwit dari TVC blok rapat, saya masih keluar dari arena pertandingan. Pindah bola lagi untuk Abang Serono saudara wujud TVC, satu sentuhan, dua sentuhan dan merucut di tangan saudara Reza setternya
dari Abang Srono. Ada TVC, terima baik, dan kali hujan datang dengan kerasnya kali ini. Perpindahan bola kembali tersaji untuk nomor berpunggung 6 ada saudara El Ramadan servis satu sentuhan dua sentuhan dan lagi-lagi terbaca arah gerak bola tipu-tipu terima baik dan kali ini pucuk satu sentuhan tinggi TWC dan sayang berunggu saya poin 98 untuk Abang saudara Sakri dari TWC Tatung Palang Ponorogo Abang Srono pucuk sekaligus sapu bersih pindah bola kembali untuk Abang Srono di malam hari ini ada poin nomor punggung 11 saudara Cuki Edi ada TWC datang dengan terblok dengan rapat tidak dibenarkan sang pengadil dengan satu sentuhan pelan dari Abang Srono pindah bola untuk saudara bocil senternya TWC terima angka dan kali Abang Srono pucuk di tangan saudara Pucut kali ini perpindahan bola kembali tersaji untuk saudara Reza senternya Abang Srono tinggi persiap dan tanpa tes gol tentunya merapat kembali 10 sama untuk Abang Srono Reza servis ada TVC contek Johan lagi-lagi tidak memari ada persiap di sana TVC satu sentuhan Wiwit angkat tinggi dan Abang Srono masih mampu dikembalikan Pucut dengan tangan kidalnya lagi-lagi satu poin 11-13 terpaut dua angka saudara Wiwit dan servis terima baik ada Abang Srono Pucut blok rapat kali ini satu poin kembali tersaji 12-13 tiba teman-teman dari Bang TVC Abang Srono tinggi dan datang dengan kerasnya Pucut di malam hari ini pindah bola kembali untuk saudara Pucut timbang-timbang si Bunar servis Abang Srono TVC persiap di sana cukup satu sentuhan pelan dan Abang Srono Pucut sayang masih terblok dengan rapat dua kali bloker di sepertemari dari TVC Jepang servis dari TVC Abang Srono kembalikan bola begitu saja TVC di sepertemari ini ada pemain nomor punggung 4 ada saudara Sakri 13 sama merapat skor untuk TVC saudara Jepang dimana-dimana si Wilbundar Abang Srono tinggi mengundar dan ujung back attack sempurna namun sayang masih keluar dari arena pertandingan pindah bola nomor punggung 6 saudara El Ramadan servis TVC tinggi Sakri datang dengan cepatnya terblok dengan rapat namun sayang bola liar keluar dari arena pertandingan saudara Johan servis ada Abang Srono tinggi bersiap dan kali ini keluar dari arena pertandingan tentunya perpindahan bola kembali terjadi untuk nomor punggung 4 saudara Teguh Edi satu sentuhan dan nampaknya tangan kidalnya luar biasa sang setternya dari TVC penempatan bola yang cukup cermat Sakri servis Abang Srono tinggi terang tes bola tersaji pindah bola kembali untuk Abang Srono di sepanjang hari ini ada saudara Cuki Edi dari Abang Srono blok kerabat satu sentuhan dua sentuhan tiga sentuhan terkembalikan dan sayang masih keluar dari arena pertandingan di tangan saudara Reza setternya Abang Srono dan bersama di sana ada bocil dari TVC servis sekaligus tentunya set point untuk TVC dari Tatung Balong Ponorogo saudara maksud kami bocil terima baik dan kali ini biarkan begitu saja memasuki arena pertandingan pindah bola untuk nomor punggung 5 sang setternya Abang Srono Reza servis ada TVC tinggi dan tidak mampu dikembalikan satunya pindah bola kembali tersaji untuk ke TVC set point yang kedua kalinya di set yang ketiga di malam hari ini ada Abang Srono Pucut mahuk pindah bola kembali tersaji di tangan saudara Pucut Majangkung bernomor punggung satu servis ada TVC tinggi dan kali ini contek ke belakang bermaksudnya tadi nampaknya masih keluar dari arena pertandingan tentunya Yus 2 di tangan saudara Pucut kali ini servis bersiap di sana TVC datang begitu cepatnya ada Abang Srono Pucut back attack sempurna masih mampu dihalau ada Sakri selamatkan bola lagi-lagi bermain bola angkat tinggi dan bersiap di sana kontrol bola tapi pasti Pucut dengan tangan kirinya ada TWC Sakri dan lagi-lagi masih mampu dicakau dan Johan satu sentuhan luar biasa wajah aku meramal punggung sebelah saudara Johan TWC servis Abang Srono bersiap terang kali ini masuk pindah bola kembali tersaji untuk nomor punggung 6 saudara El Ramadan servis ada TVC tinggi dan kali ini terjungan keluar dari arena pertandingan nampaknya semakin sengit untuk Abang Srono mana dong suaranya TVC mana dong
Kali ini ngawur next point, check point untuk TVC di malam hari ini. Ada saudara Johan Timang-Timang, Abang Srono angkat tinggi, Abang Srono mana lo ngapani pindah bola, balik tersaji untuk mana baru buku apa di malam hari ini. Saudara Teko Edi Sarovis terima angkat TVC datang dengan cepatnya, masih mampu dihalau blok rapat tersaji, angkat bersiap dan lagi-lagi dan empat kali setuan kembali Yus satu tentunya Yus dua masuk kami untuk mana baru buku apa di malam hari. Saudara Teko Edi Sarovis pindah bola untuk mana baru buku apa saudara Sakri servis berjam di sana. Abang Srono datang pucuk dengan kerasnya pindah bola. Ada saudara main nomor punggung 11 Cuki Edi dari Abang Srono. Ada BWC kali ini datang dengan cepatnya, tidak mampu diantisipasi, membentuk kesempatan untuk bocil seternya dari BWC. Abang Srono datang dan kali ini tar Abang Srono tembus dan pindah bola, membentuk kesempatan untuk nomor punggung 5 saudara Reza seternya dari apa ada perkata lain tilas keserimpet di talen isi kesempatan hari nampaknya semakin seru, merapat kembali skor 15 sama baik dari Abang Srono maupun dari TVC Palong Ponorogo. Ada saudara Reza seternya Abang Srono, kerasnya dan saya masih keluar dari sumpah pindah bola untuk saudara Wiwit jangkongnya ataupun bombernya TWC Abang Srono Tentunya untuk TWC dari Tatung Palong Ponorogo. TWC di Wiwit masuk kami, Abang Srono tinggi dan kali tar merucut kedua kali sentuhan pindah bola untuk mana berpunggung satu asau adara pucuk servis wujud. Ada TVC datang angkat tinggi dan sayang keluar dari arena pertandingan. Tentunya satu poin sekali lagi apakah nanti mampu menutup saudara wujud ketika di malam hari ini. Angkat bersiap di sana TVC dan kali ini terbaca dengan baik arah gerak belah tipu-tipu wujud tinggi arah gerak belah kembalikan begitu saja bersiap di sana lagi-lagi angkat masih ada permainan kembalikan Sakri tinggi bersiap lagi-lagi contek dan tanpa tersebut tentunya sang pelatih memberikan keputusan pindah bola untuk saudara Jepang dari Tatung sudah dilakukan dan kali ini termuju dua kali sentuhan pindah bola tentunya membentuk kesempatan untuk memenang pada punggung 6 ada saudara El Ramadan berjam di sana tinggi dan mau pindah untuk TVC di malam hari ini. TVC saudara Johan Servis, Abang Srono tinggi, Abang Srono contek satu sentuhan pelan terbaca Sakri kembalikan bola ada Abang Srono dan pindah untuk Abang Srono. Mana berbunggung apa di malam hari saudara Teguh Edi Servis TVC kembalikan bola begitu saja berjontek masih mampu dikembalikan satu sentuhan dua sentuhan dan datang dengan kerasnya lagi-lagi Abang Srono muncul dari arena pertandingan. Malam hari ini ada saudara Sakri Servis dari TVC Abang Srono tinggi Srono apanya saudara pucuk di malam hari kembali tersaji di bola untuk Abang Srono sampai subuh berjauh di sana TVC datang dengan kerasa dan sekaligus